Ya, Abimanyu itu sosok yang sangat luar biasa. Dia sangat ramah, rendah hati, dan juga selama di Madura ya selama 2 tahun lah. Awal-awal juga saya lihat tuh anak itu memang orang yang sangat kalem dan juga apa ya, punya sifat-sifat benar-benar pembantu lah. Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk Abimanyu khususnya dia nggak cocok main di Liga Indonesia. Dia lebih cocok main di luar negeri. Karena kualitas dia memang di atas rata-rata untuk di level tim nasional di Indonesia. Dan dia memang cocok main di luar negeri. Makanya saya sering bilang sama Bima, kamu cocok main di luar negeri. Saya nggak mau kalau main di Indonesia. Bukannya saya untuk menjelekkan Indonesia, bukan. Tapi memang levelnya dia sudah lebih satu tingkat untuk main di luar negeri. Pasti orang banyak tahu ya, apa sih kelebihannya Abimanyu di dalam pertandingan, di dalam lapangan. Pertama, pastinya gaya passingnya, long pass, through passnya seperti apa. Terus juga dia punya visi, misi yang sangat luar biasa. Dan dia, saya rasa dia nggak pernah nggak kenal lelah di pertandingan maupun latihan. Dia selalu memberikan 100% untuk tim, baik di latihan maupun di pertandingan. Simple, mainnya juga simple, tanpa terlalu banyak bawa bola. Dia paling saya lihat tuh 2-3 sentuhan dia kasih pas lagi, dia support lagi, dia lari cari bola lagi seperti itu. Dia benar-benar main bola yang sangat modern. Ya pastinya seperti yang saya bilang tadi, Abimanyu itu sangat cocok bermain di luar negeri karena kualitas dia memang naik satu level di tingkat kita. Makanya saya bangga Abimanyu itu bermain di luar negeri. Saya harap Abimanyu bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa membawa nama harum Indonesia di kancah luar negeri. Sangat cocok, bahkan lebih cocok lagi dia bermain di Eropa karena kualitas dia bermain itu lebih tingkatnya, levelnya lebih tinggi. Makanya dia sangat cocok bermain di GDT. Karena itu saya berharap untuk pemain-pemain muda yang lain, mereka harus seperti Abimanyu. Dan juga saya harap Abimanyu itu bermain lebih berkembang untuk karirnya, terus juga untuk kedepannya lah, untuk juga bisa membantu tim nasional. Karena saya kemarin baca Abimanyu tujuannya apa sih bermain di luar negeri, ya saya harap saya bisa membantu bangsa dan negara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Abi. Kok pucat? Yo, biasa lah Mas Abi. Biasa wawancara FC. Di Bangkalan posisi. Ini di Bandung lah biasa. Jaga perumahan Abi juga ini di sini kan. Aduh. Yo po, di sana gimana? Aman kah? Latihan gimana? Aman. Latihan ringan aja. Oh, iyalah menurut Abi ringan lah, ya kan? Ya serius, iya, tak? Katanya pelatih tahu kita nggak latihan 2 bulan, jadi dikasih latihan ringan. Iyalah, mama gagai pakai baju Garuda, mama. Mau makan soalnya, mau makan. Setengah satu kah? Iya, enggak, jam 1. Oke, sip, kita mulai ya. Santai-santai aja. Oke. Sip. Aman. Oke. Nih, Mas Abi,
saya kan pengen nanya nih, Mas Abi ini apa ya alasan milih bermain di luar negeri itu gimana sih? Alasan pertama pastinya ya emang udah ada hasrat dari sejak dulu lah Mas Do, okay. Ingin berkarir di luar negeri, di luar Indonesia. Yes. Tentunya pasti bantuan orang tua, support dari orang tua juga of pengennya course. Aku main di luar Indonesia. Ya. Yeah. Dan kebetulan nah, liga juga lagi stop kan. Betul. Di Indonesia. Betul. Jadi momennya pas lah mungkin Abi milih. Untuk berkarir di luar di momen seperti inilah. Iya, harus begitulah. Makanya Mas Rito pengen Abi itu harus lebih top lagi. Yo. Terus harapannya main di Johor itu kayak apa? Kalau untuk itu kan kata bos Johor juga mungkin tahun pertama Abi dipinjemin dulu ya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting harapannya untuk menambah jam terbang, okay. Menambah pengalaman dan bisa berguna juga nanti kedepannya untuk ke klub Johor. Kelas dan juga berguna buat tim nasional ya, tentunya ya. Berguna buat. Iyalah, pasti. Yoe. Nah, terus durasi di kontrak JDT itu berapa tahun, berapa musim? Durasi itu sekitar 3 tahun kemarin ya, adalah. Okay. 3 tahun dengan opsi tahun pertama tuh dipinjamkan ke luar karena kuota Asiannya di sana masih penuh ya di JDT. Oke. Okay. Oh, jadi kapan mulai itu latihan di JDT Mas Abi? Kalau sampai sekarang Abi masih nunggu kabar ya Mas Dok, lagi urus visa dan lain-lain. Mungkin habis awal tahun lah dikabari lagi nanti kapan pastinya. Oh, gitu. Nah, terus nih Mas Ito terakhir nih. Harapannya untuk pemain-pemain muda Indonesia itu gimana Mas Abi? Ya kata-kata ya, semangat lah buat pemain-pemain muda di Indonesia gitu. Kayak apa? Jangan inilah, jangan patah harapan kan. Kerja keras terus dan insya Allah kesempatan itu pasti datang. Abi yakin juga kalau ada kesempatan pasti mereka semua bakal ambil gitu. Ya pastinya lah. Mas Ito juga mendoakan khususnya untuk Mas Abi. Mudah-mudahan amin. Sukses, sehat selalu dan amin, pastinya amin. Jaga pergaulan. Sholat yo jadi tinggal. Oke, okay, Bosku. Amin. Tetap rendah hati amin. Pokoknya. Oke. Okay? Terima kasih amin. Mas Abi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Amin. 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 Dan jangan lupa subscribe di channel YouTube saya di Muh Ridho Jesus.